Oke, guys. Duh, sekarang saatnya joget-joget gitu ya. Asik ya? Iya, asik banget. Sekarang saatnya kita ngebahas info-info festival musik yang bisa kalian datangin. Ada banyak sih, tapi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Kece Flashback 90s Music Ancol. Wah, ini sih bisa bikin nostalgia banget sih. Bener-bener. Asli. Karena line up-nya ini Kak Sheila adalah artis-artis yang hits di tahun 90-an. Wah, gitu. Jadi emang gue ngerasa sih ini kayaknya yang datang bakalan generasi gue. Dan di line up-nya ada Riff, Bass Jam, Iwake, Gigi, T5, Glenn Fredly, wah, Ari Lasso, dan masih banyak lagi musisi hits 90-an lainnya. Bener banget. Nah, ini bakalan ada di setiap akhir pekan yang dimulai pada hari Sabtu 13 April besok ya, Ge ya. Ya, masih aku lah, line up-nya masih aku juga. Masih angkatan ya? Aku ya kayaknya. Aku senang banget aku gak tua sendiri di sini. Kita nyenengin Kak Sheila hari ini. Oh, wow. Oke, okay, next. Udah, jangan dibahas angkatan-angkatan ya. Next ada yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Nih, ada sama apa, anak-anak zaman now ada We The Best 2019. Oh. Yang akan diadain tanggal 19, 20, dan 21 Juli mendatang. Ya, ini jadi seperti biasa bakalan berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan ini sih musisi-musisinya gue love banget ya. Ada Troye Sivan, ada Anne-Marie, Joji, ada Dean. Dan banyak juga musisi-musisi Indonesia juga ya. Ada Baraswara, bener banget. Ada Diadam, ada Andresa, ada Nadine Amiza, ada Dekat. Dan masih banyak lagi musisi-musisi yang pasti kalian suka nih. Alright, next up gue punya festival musik tahunan. Ini Synchronize Fest 2019. Yang udah mengumumkan line up pertamanya di akun Instagram mereka. Wah, ini sih, ini ancur. Line up face pertamanya ancur. Benar. Jadi festival musik lintas genre ini akan menghadirkan para musisi genrenya Melayu. Terus ada Om Leon nanti berkaraoke bersama grup band Raja. Terus sama Wali, Setia Band. Itu bayangin ya. Itu sebel banget sih. Terus kayak kalau misalnya kalian lihat posternya di Instagramnya. Synchronize Fest, ini ada Babang Andika katanya. Oke, aku tidak sabar sekali melihat Om Leo berkaraoke ini ya. Iya, ini nanti bakalan digelar pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2019 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat tuh. Iya, yes. Jadi gimana nih? Udah nentuin belum mau nonton yang mana? Ini udah banyak banget nih festival-festival musik yang seru-seru asli. Nah, apa tuh kece-kece banget. Gue sih kayaknya gue udah harus mulai nabung sih mulai dari sekarang, kayak nggak? Bareng ya, Kak. Oke, tenang saja, nanti kita pasti akan kesana bareng. Alright, after this break, kita akan main random calls, so stay tuned on Breakout.